Oke, ini sebelah kiri ini masuk ke pertaniannya, lahan pertaniannya. Kita ke kanan, nih kira-kira semacam ini jalannya di transmigrasi yang kurang lebih udah setengah abad lebih umurnya. Nah, ini tomat. Pak, ningali tomate nggih? Tuwek Pak niki. Oh, pun tuwa. Oh, lu nu pinter. Pun wolu. Oh. Ini termasuknya kalau dilihat hasilnya lumayan bagus ya, Pak ya? Ah, iya, Pak. Termasuk bagus ini. Jenisnya servo. Servo. Tapi ini udah termasuk yang ke-8 hitungannya. Iya. Wah, itu yang mereka lagi pada panen. Oke, jadi teman-teman sekarang ini saya berada di sebuah perkampungan transmigrasi, tapi lebih tepatnya ini berada di pertaniannya. Ketemu sama Pak Kimbul, Pak Kabul. Pak Kabul. Pak Kabul aslinya saya Munti, Pak. Nggih, kelahiran mriki Pontianak. Kelahiran mriki Pontianak. Memang asli warga transmigrasi dulunya orang tua. Anu, kakek. Kakek. Oh, tahun berapa dulu sini, Pak? Informasi tahun 55. Tahun 55. Berarti jenengan generasi yang ke-3. Oh, luar biasa. Bisa dikatakan ini termasuk transmigrasi pertama mungkin, Pak ya, di sini Pak Kabul ya. Dulu dari mana, Pak? Apa? Orang tua, ha? Orang tua dari Jawa Timur. Di daerah mana? Anum kakek. Anda salah, saya dengar dari Tulungagung. Oh, dari Tulungagung. Kalau bapak dari Bojonegoro. Oh, bapak dari Bojonegoro. Ini berapa luas, Pak, kalau dihitung, Pak? Ini kurang lebih 3.000 batang. 3.000 batang. Sekali panen bisa menembus berapa? Kemarin 600. 650. 650 kilo iya. Sekali panen. Itu dalam satu minggu itu atau dalam berapa? Satu sekali petik. Satu kali petik itu berapa hari sekali? Dua hari sekali. Dua hari sekali. Bisa sampai tembus 650 kilo. Kan pertahal awalnya mungkin nggak banyak ya. 50, 100, gitu. Oh gitu. Nanti makin kurang, makin kurang. Oh gitu. Kalau proses penanamannya sama dengan yang lain, Pak? Ini kan berada di tanah gambut termasuknya. Sama. Sama. Jadi utamanya mungkin kita... Mungkin cara kalau... sama tanah mineral pengolahannya juga beda. Beda. Ha. Ini lebih banyak kan apa itu di sini? Lebih banyak kapur. Kapur, terus tambah lagi apa untuk ya, mungkin nyampur? Pupuk kandangnya. Pupuk kandang itu utama ya. Buangannya atau penjualnya susah enggak di sini? Enggak, ada tengkulaknya. Ada tengkulaknya. Bisa langsung sampai ke tengkulak ngambil di ngambil langsung di sini. Berapa tadi sekilonya? 36.000. 6.000 sekarang. Itu termasuk menurut jenengan termasuk harga yang bagus atau enggak itu yang sekitar itu? Itu standar. Standar. Enggak rugi, Bang. Enggak rugi. Kalau nggak salah waktu kapan itu saya pernah masuk belasan, ke daerah belasan ya, Pak ya? Ya. Oh, ini sekarang turun termasuknya ya. 6.000, tapi di harga 6.000 aja sampean masih ngerasa ya, masih ada untungnya masih gitu. Ada. Oh, gitu. Jadi kayak gini. Kita kalau misalkan mau buat apa namanya? Nanam ini harus dikasih kayak semacam mulsa juga, Pak ya? Ya. Ini fungsinya supaya apa, Pak? Mengurangi gulma, Pak, di dalam bawahnya. Oh, gulma. Jadi rumput-rumput itu ya. Kalau dikasihkan ini nggak tumbuh ya. Kalau dikasihkan apa, pulsa ini nggak tumbuh. Ini umurnya biasa berapa lama, Pak, dari pertama nanam sampai sekarang ini, sampai nanti nggak bisa hasil gitu? Yang jelas 2 bulan udah mulai manen. Udah 2 bulan udah mulai manen. 3 bulan jelas habis. 3 bulan habis. 3 bulan habis. Ini udah umur berapa nih? Ini kurang lebih sekitar 3 bulanan. Belum. Ada lah, Pak. Belum. Ntar 50 hari atau 50 hari. Berarti proses pemanenan paling selama 1 bulan aja, Pak? Iya. Wah. 2 hari sekali kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan. Ini yang ke-8 masih ada berapa kali lagi nih kira-kira? Ini kalau perkiraan saya 4 kali. 4 kali lagi. Kalau 4 kali kurang lebih semingguan. 10 hari kan? Oh, 10 hari ya. Sisa 10 hari lagi. Ini kita bisa lihat nguning-nguning, jadi memang udah waktunya tua ya, Pak ya. Udah tua, jadi wajar kalau misalkan yang terlihat bagus, yang baru di belakang. Oh, kan? Di belakang nanti ya kita lihat. Jenisnya servo. Wah,
banyak ya Pak sing panen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang tidak masuk. Banyak yang tidak masuk. Biasa lebih dari 3 orang. Biasanya ibu-ibunya 4 orang. Oh gitu. Rumah ditanam semuanya tanaman apa jenis tomat semua Pak ya? Tomat. Cabai ada Pak? Cabai juga ada. Itu tadi bawahnya cabai. Oh bawahnya cabai ya? Ini griyane jenengan Riki. Nih kalau dilihat tanahnya kayak gini namanya tanah gambut. Jadi prosesnya memang beda untuk pengolahannya supaya bisa maksimal itu harus tadi dijelaskan sama Bapak macam-macam tuh jenisnya. Itu yang sebelah sana Pak, yang lagi panen tuh? Itu tadi orang perempuan itu baru panen. Punya kita juga. Wah. Termasuk gudang pupuk. Gudang pupuk. Wah ini jadi alat-alatnya punya Pak Kabul banyak macam nih. Ini biasanya kalau misalkan kita nanam apa jenis? Ala apa Pak biasa nih Pak? Pria ya. Apa jenis? Asing pahit ya loh. Pare. Ini biasa pakai gini. Itu ada tempat. Wow. Ini segala alat-alat untuk pertaniannya Pak Kabul ada di sini. Nah ini. Oke ini misalkan untuk ngambil air juga mungkin Pak ya? Ini untuk nyemprot Pak. Oh untuk nyemprot. Nih selangnya kayak gini. Kayaknya tadi nggak terlalu nampak. Nah terus ini alatnya untuk penyemprotan. Jadi bukan nyemprot yang hanya ini. Nah. Yang manual bukan. Dia nyemprotnya aja pakai mesin ini, mesin motor. Oke Pak. Ini cabai campur tomat. Ini cabai campur tomat. Oh sawit juga udah mulai ditumbuh Pak, ditanam Pak. Jadi nggak usah sebetulnya biarlah yang hortikultura aja. Wow. Kata Pak. Ayo. Wah. Ini yang baru umur berapa? Ini yang 2 minggu. Ini 2 minggu umurnya. Tingginya udah seperti ini. Nanti sekitar 1 bulan setengah lagi udah bisa panen ya Pak ya. Iya kan? Nah, kurang lebihnya ya. Saya bisa panen. Berarti jenengan ini berjenjang ya, istilahnya. Iki ono sing lagi. Okay. Masih umur 2 minggu. Ah, ini udah umur berapa, Pak? Yang ini, Pak? Ini kurang lebih 35 hari. 35 hari dan itu yang sebelah sana udah hampir selesai. Uh-huh. Jadi bertahap. Wow. Nih, jadi yang di depan sana yang udah kuning-kuning. Ini cabai lah, Pak. Awalnya juga kayak gini juga. Oh. Ini cabainya tapi belum besar ya, Pak ya, belum tinggi. Nanti kalau tomatnya habis kan dia ngembang. Oh, jadi tomat habis, cabai baru kita mendapatkan hasil gitu ya. Nah. Ini yang sebelah kanan? Ini jahe, Pak. Jahe. Wah, luar biasa nih. Mas. Nah, ini yang sebelah sini nih jenengan juga nih. Iya, Pak. Kacang oh, kacang sama cabai. Sama cabai, jadi tumbang sari dengan cabai juga. Pokok nanti kalau yang di atas ini udah habis, ya. Nggak menghasilkan, yang bawah yang cabai ini mulai menghasilkan gitu. Ini luar biasa nih. Tanamannya banyak sekali punyanya Pak Kabul dan jenisnya macam-macam. Ada yang kacang, tomat, cabai itu udah pasti. Dan ini sebagai trik yang punya lahan luas, kita nanamnya nggak harus sekaligus ya Pak ya. Kita bertahap. Jadi kita numpang loh Pak. Iya. Numpang pun yang penting kita punya modal loh Pak. Mungkin kita punya lahan yang sebelah sana punya sendiri, yang sebelah lain punya orang, itu udah biasa itu. Jadi bertahap. Yang satu masih umur 2 minggu, nantinya di atasnya lagi. Jadi muter terus gitu Pak ya. Iya, soalnya tiap minggu, tiap hari Sabtu kita kan bayar orang toh Pak. Iya. Cabainya udah mulai buah. Oh iya, yang ini cabainya nih, kita melihat deket. Nah ini cabainya jenis apa Pak? Oh cakra, cakra termasuk bagus ya. Tahan kata orang cakra itu. Nah, ini mulai panen Pak tuh. Oh yang sebelah sini mulai panen. Ini termasuknya ya. Nah, ini mulai ada sudah diambil lah 1-2 nya. Wah. Nih kalau mau lihat coba tomat. Jadi kalau saya perhatikan ini lebih dominan jenis tomat ya Pak ya di sini Pak ya. Jenis tomat lebih banyak. Nanti dikombinasikan dengan cabai. Wah. Luar biasa. Nih. Ini yang umur berapa Pak ini Pak? Udah mulai panen menjak 2 bulan. Oh gitu ya. Kalau lahan awal
tetap lebih bagus biasanya itu. Yang ini, pertama. Ini lahan kedua. Kalau lahan kedua itu biasanya karena punya penyakit lebih enggak, banyak. Ibaratnya dari pupuk dasarnya udah kurang, udah dimakan pupuk duluan. Oh begitu. Jadi memang semuanya ya jenis apa aja kalau yang ya, kedua kalinya udah mulai berubah. Agak kurang iya. Agak kurang. Tapi ini berarti jenengan tiap hari memang ngerjakannya di pertanian tok ya, mutlak apa murni gitu ya. Enggak ada tempat lain istilahnya enggak nyambil kerja atau nggak apa ada, enggak. Oh, padahal ini termasuknya berada di lahan yang susah untuk ditaklukan ya Pak ya, lahan gambut. Kedalamannya berapa Pak ini Pak? Ini kita gali sumur 1 meter setengah atau 2 meter Pak. Masih ada gambutnya? Iya, sampai tanah liat masih gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pengairannya kita ngambilnya di mana? Kita enggak pernah enggak pakai. Enggak, Pak. Kita ngandalkan hujan ya, Pak. Oh, gitu. Siram enggak pernah. Siram tuh biasa kalau ngocor pupuk aja. Pupuk 10 hari sekali. Oh, berarti kita ngandalkan air hujan aja. Yang jelas tuh waktu nanam-nanam, Pak, kita enggak wah harus ini nanam enggak. Tetap ada hujan datang. Tetap ada hujan. Bulan sekali tetap ada. Oh, gitu. Tapi kalau mungkin waktu nanam enggak ada hujan, kita pakai robin aja siram lubang-lubangnya gitu. Gitu. Lepas itu kita enggak siram. Iya, karena kemarin saya masuk di Singkawang itu yang nanem apa jenis? Semangka itu harus ngocor pakai air di bukan ngocor ngasih pupuk ya. Ngasih air untuk ya supaya tumbuh gitulah istilahnya. Mungkin karena kering di tanah. Mungkin kalau tanamannya enggak banyak cuma itu dirapat mungkin bisa, Pak. Oh, kalau gitu. Kita mungkin enggak terjangkau luas banget lah. Oh iya iya. Terlalu luas, terlalu banyak biaya ujung-ujungnya. Jadi ini luar biasa menurut saya, banyak jenis tanaman. Jadi mungkin kalau misalkan dalam satu jenis tanaman harga lagi turun, ada lagi tanaman yang lain yang bisa ngangkat gitu ya Pak ya. Mungkin gitulah Pak. Kurang lebihnya. Jadi bukan semuanya disamakan semua jenis tanamannya. Oh iya, ini jahe. Jadi ini semangka, masa kan anak semangka itu kan? Oh, Masya Allah. Baru lihat saya, nggak kelihatan rupanya di bawahnya ada semangka nih. Inul ya Pak ya. Ini. Jadi ini fungsi dicatukan dengan jahe ini gimana maksudnya Pak? Ya daripada kosong Pak. Jadi untuk lindung jahe juga. Oh jadi fungsinya untuk lindung jahe juga. Daripada kosong jahe nggak ada kawannya. Oh. Kemarin kawannya cabai udah habis saya buang ganti ini ganti semangka. Berarti dalam satu lahan tuh semuanya campur semua Pak ya? Nggak ada yang jenis satu aja. Ada yang satu Pak. Ada. Ini belum waktunya panen ke apa ini? Udah Pak. Udah ya. Udah. Wah ini udah mulai panen tuh. Ini kalau ini paling berapa 1 kilonya yang ini? 2.000-an? 3.000-an. Oh, 3.000-an. Tuh, banyak. Terus, tapi kalau namanya semangka, satu biji aja bisa hampir 1 kiloan. Bisa-bisa, ya. Lebih. Nah, ini kalau yang jahe berapa sekiloan sekarang, sekilonya? Saya dengar 18, Pak. 18, berarti lagi naik ya? Iya. Oh ya, dulu saya pernah masuk yang di masuk sebelah sana, katanya baru cuman berapa, 9.000 atau berapa? Iya. Nah, ini 18 lumayan besar. Ini kalau hitungannya, Pak, kalau boleh tahu berapa luas keseluruhan nih? 2 hektar ada, Pak. 2 hektar ada, tapi dengan segala macam jenis gitu ya? Iya. Dan ini perputarannya setiap tahun terus-terusan gitu ya? Ya pokoknya yang jelas tanaman habis tanam lagi lain tanaman. Lain tanaman. Oh gitu. Tanahnya kelihatan gembur dan masih banyak apa namanya? Kotoran-kotoran hewan itu? Tai ayam. Ini memang bagus gembur gitu. Ini campuran dengan tanah gambut itu kurang lebihnya. Pak, ini air ini dipakai untuk apa nih? Untuk nyiram ngocor pupuk, Pak. Pupuk. Itu. Sedap lah pokoknya di sini segala macam tanaman bisa kita dapati dari satu orang aja. Coba bayangkan kalau misalkan setiap transmigrasi dibuat semacam ini kayak Pak Kabul, saya rasa apa istilahnya swadaya pangan itu akan benar-benar terwujud ya Pak ya. Kalau kayak gini kita nggak perlu lagi ekspor dari Jawa, mungkin misalkan kayak sekarang ini sebagian besar banyak juga yang ngambilnya dari Jawa ya Pak ya, dibawa masuk ke Kalimantan Barat. Nah kalau misalkan di daerah sendiri sudah maksimal, sudah memenuhi, kan kita nggak perlu lagi masukan yang lain. Wah ini jahenya udah bagus-bagus nih. Sudah mulai panen nih. Tapi mungkin saya pertahankan baru saya pupuk kemarin. Oh. Yang kendala itu pupuk Pak sekarang. Iya. Kalau ini Pak sampai berapa bulan nih bisa sampai dipanen nantinya? Ini 2 bulan lagi masih. 2 bulan. Maksudnya dari mulai tanam sampai? Kalau 2 bulan lagi kurang lebih 8 bulan. Oh 8 bulan. Iya. Sekitar 8 bulan bisa dipanen kalau jahe. Oke.
Jadi itu mungkin yang bisa saya lihatkan, ngobrol bareng sama Pak Kabul. Kebetulan beliaunya anak generasi ketiga transmigrasi yang ada di Kalimantan Barat. Ini masuk transmigrasi apa Pak? Objek ya? Objek Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Lokasinya nggak jauh dari Bandara Supadio yang ada di Kalimantan Barat. Wah, ini yang di sini malah dicampur dengan kemangi. Wah, ini kayaknya kalau orang yang ahli pertanian, saya rasa akan ngiler lihat apa pertanian hasil punyanya Pak Kabul nih. Segala macam tanaman ada di sini. Ini biasanya masuk ke warung pecel lele ya Pak ya? Jadi itu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.